Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya. Sekarang saya ingin membuat sarung ini, apa namanya, kerambit. Kerambit Minang ya. Ini matanya kanan kiri tajam. Kita sarung menggunakan pul tanduk. Ini agak sulit sebenarnya tutorialnya, namun harus kita apa namanya, harus kita pelajari, jadi tempat buat belajar. Baik, kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Untuk apa namanya, ngelem handle-nya ini jangan dulu dipatenin dulu ya. Nanti kan ada saatnya, kalau di sini agak sulit dalam proses penggulindaan ya bagian sini. Nah, otomatis ini nanti kita cabut lagi. Jadi lemnya jangan dulu dimatikan ya teman-teman, agar bisa dicabut gitu. Tinggal kita lanjut pembentukan ya.
nunggu sampai kering. Gagangnya sudah ya, tinggal proses pengampasan alus aja. Dan kita lanjut ke proses pembuatan sarungnya ya teman-teman. Thank you.
Untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman, sangat mengkilat ya kalau dari pul tanduk. Silakan yang mau belajar membuat sarung model kerambit dengan motif seperti ini ya. Motifnya sangat simpel sekali, pul tanduk. Nah ini apa sebutnya, kerambit Minang ya. Ini pesanan Pak Bos yang ada di Jawa Timur kalau nggak salah. Ini untuk tajamnya ini dua sisi ya. Ini tajam, begitu juga di belah sini ya teman-teman. Kita tes dulu. Kalau yang ahli makainya bisa diputer-puter ya, cuman kalau saya ini tidak bisa makainya. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.